Dan telah dikayatkan daripada Atha As-Salami radhiyallahu anhu bahawasanya adalah ia masa tujuh hari tiada merasai akan satu daripada makanan dan tiadalah kuasa ia atas satu. Seorang wali besar radhiyallahu anhu, kalau dalam kitab mana wali besar tuan ya, Atha As-Salami ya, Al-Kabir, Al-Wali Al-Kabir Syekh Atha As-Salami radhiyallahu anhu, dia keputusan makanan tujuh hari. Tujuh hari tak dapat makan, tak dapat minum tuan-tuan ya. Atalah uji dia. Demikian makan. Maka tiada kuasa di atas satu. Satu benda pun tak ada makan. Maka suka hatinya. Terbalik tuan-tuan ya. Kita dapat makan satu hari dia pun musing. Dia suka, gembira dengan demikian itu. Dengan kesudah-sudahan suka. Seronok dia. Habis-habis seronok. Tak dapat makan tujuh hari seronok sungguh. Pelik tuan-tuan. Ya, sebab pelik ni berlaku pada wali, sebab tu dia dapat pun benda pelik. Benda karamat-karamat tu benda pelik. Dia tak ada makan. Ya, dia ambil pasir tuan, dia pun doa, ya Allah engkau segala-galanya, tukarkanlah pasir ini menjadi makananku. Pum tu kau tuan, tak ada apa. Sebab apa tu? Itu karamat dipanggil hadiatan minallah, Tuhan hadiahkan pada dia. Sebab apa? Sebab dia telah lulus dalam mentawajuhkan hati dia bulat dengan Tuhan. Dia nampak semua Tuhan, kuasa besar Tuhan, yakin dengan Tuhan, tak ada yang lain. Hatta pada diri dia pun dia tak ada keyakinan dengan Tuhan terus. Kita pula membawa ajaran sesat, kita mesti yakin dengan diri kita. Mesti bisa ada keyakinan diri. Itu ajaran sesat. Ya, Nabi minta doa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, kau jangan serahkan diri aku kepada aku. Mana jangan ada perasaan kita yakin dengan kita, bahkan yakin billah, bukan dengan diri kita. Bin nafs, bukan bin nafs tapi bihi billah. Jadi seronok, maka katanya Tuhanku, jikalau tiada engkau beri makan kepadaku tiga hari yang lagi, nasaya ku semayangkan bagimu seribu rakaat. Masya Allah, dia tak dapat makan seminggu. Dia kata, ya Allah, kalau engkau putuskan makan aku tiga hari lagi, aku semayang seribu rakaat. Masya Allah, mana nak cari orang jenis kan? Ya. Dalam Melaka tak jumpa. Ya, kita tak dapat makan tujuh hari. Bukan tak makan tujuh hari, satu hari tujuh kali makan. Pagi ke sepuluh, tengah hari, petang, hari, malam, ikan bakau, potong bakau, kepala pun terbakau. Buat makan, makan. Buat makan, makan. Eh, lepas tu nak ada nur. Nur apa kan? Nur Kumalasari pun tak dapat. Eh? Iza akallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Itu hadis Rasulullah SAW. Bila seorang mensedikitkan makan, Tuhan pancarkan nur dalam kalbi dia. Berarti dalam suruh dia pakai keadaan ni, taklilu ta'am, sedikitkan makan, satu per enam daripada biasa. Kita makan biasa, kat satu per enam dia makan dalam suruh. Ini masuk suruh 60 kilo, keluar suruh 80 kilo. Itu bukan suruh, itu solo. Ya, dia mesti taklil. Kuang, kita kuangkan unsur luar, Tuhan akan pancarkan unsur dalam. Ya. Kalau kita tumpu unsur luaran, maka dalaman kita dia padam. Itu kaedah sufi tuan-tuan. Kita raikan unsur dalam, sebab unsur dalam unsur kita dengan dia, bermesra dengan dia, berlazat dengan dia, semua dalam. Ya, nak jaga yang dalam. Kalau tak dapat unsur dalam, kita jaga luar, dia boleh makan apa semua, itu saja. Itu sebenarnya dia sedang diazab. Qad azabakumullahu bihayatil jismaniyah. Tuhan azab manusia itu hanya 100% fikiran dia pada jasad luar, jasmani. Makan, minum, rumah, besar kereta, besar tu, dia lagi jadi. Lain tak ada. Ya, urusan rohani dia nak makrifat ke Tuhan ke apa, tak ada langsung masuk kembali. Itu dia sedang diazab sebenarnya tu. Qad azabakumullahu bilhayatil jismaniyah. Ya, Tuhan azab dia dengan dia memfokuskan hidup yang sementara, jasad yang nak dibuang, jasad di dalam liang lahat. Kita nak jaga tu dalam tu. Ruh itu hakikat insan yang mahal, dan dia yang layak untuk makrifat, untuk menyeberang alam, naik ke atas semua dia. Ya, alam rohani dan sebagainya. Maka jaga dia tu. Bersihkan, dia akan dijemput. Ya, kalau tak dibersih, tak jemput tuan ni. Alhamdulillah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, tenang dia apa? Dia dengan Tuhannya. Irji'i ila rabbika, kembali kepada Tuhan kamu. Dalam keadaan redha dia, masuklah kamu dalam hamba-Ku. Ini abdul li taksis, bukan hamba biasa kan ni. Hamba yang khususnya. Kemudian fadkhuli jannati, masuklah dalam syurga-Ku. Syurga ada dua. Akhirat maklum, satu lagi ni yang kita cari ni. Jannatul mu'ajjalah ila jannatul ma'rifah. Syurga ma'rifat dia akan masuk bila dia masuk mutmainnah.
Dia masuk lain mutmainnah je, jannah makrifat akan buka. Pertama nafsu paling bawah, nafsu apa? Ammarah. Ini masjid surau boleh tak kenal kan. Kalau tanya surau masjid kampung kau kat mana? Tak perasan nanti dia. Oh, surau dia tak perasan masjid. Habis dia tak semayang. Bila tuan kena, tuan terik sikit, tuan kesian dia, dia mula sedar, dia mula belajar. Maka dia naik nafsu lawamah. Macam standard kita banyak lawamah, dah belajar, dah tahu. Dan kita tak suka kejahatan, tapi kadang terjatuh. Bila terjatuh dalam maksiat dan kejahatan, kita mencela diri kita. Kita bertaubat, tapi tak tetap. Jalan jatuh balik, bangun balik, jatuh balik. Itu peringkat kedua, dia panggil lawamah. Bila tuan bantu lagi satu pump, satu peringkat lagi, dia naik, iaitulah nafsu mulhamah. Ini kebanyakan dalam sudut dia dapat. Mulhamah ialah nafsu ilham, tuan cepat. Warid-warid. Ya, dia zikir, pum terbuka, pum terbuka. Itu warid, ilham datang. Dan bila tamkin benda ni, pum dia bawa, dia naik pada mutmainnah. Paling kurang mutmainnah. Atas lagi, radiyah, mardiyah, kamalam, kamalat, lagi tinggi lah. Dia tujuh lapis. Kurang-kurang kita balik menghadap Allah, duduk mutmain. Nah, mana nafsu yang telah tenang, geti dan faham dengan dikemesraan dengan Tuhan dia. Ya, cari kemesraan dengan Allah. Cari kelazatan dengan Allah. Cari kenikmatan dengan Allah. Dengan dunia dah puas kan? Tak puas lagi tuan? Tuan-tuan tak puas makan lagi. Eh, tak puas minum lagi. Tak puas pakai. Semua dah puas kan? Ha. Ha, cari dengan dia pula lah. Eh, yang dunia tu lah jadi-jadilah. Jadi-jadi. Ma'fat-fat wa ma'mat-mat. Tuan-tuan mu'alim selalu ulang. Ma'fat-fat, ma'fata-fata wa ma'mata-mata. Yang dah habis sudah-sudahlah. Ini yang depan ni. Eh, sikit lagi. Umur kita yang tinggal korek-korek, pontong-pontong. Dan tinggal sikit now dah ni. Anak ada orang tuan tak tahulah. Sikit lagi tinggal nak balik. Dan ni, kemaskan betul-betul. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu dia. Allah Allah. Dan tak dapat makan dan 7 hari minta tambah 3 hari dan. Kemudian janji pula nak semayang 1000 rakaat. Masya-Allah. Hebat tak hebat? Sebab dia jejak makam wali besar dengan ni. Ha. Kemudian dan kata satu lagi, kata orang bagi Fathul Musalli radhiyallahu an, pulang ia pada satu hari malam. Tuan Syekh ni dibalik malam kepada rumahnya, maka tiada dapat makan. Ke rumah dia tak ada makan. Ya. Ha. Kita buka peti ais penuh tuan. Tempat tak termakan. Maka tiada dapatnya makanan dan tiada pelita. Pelita pun tak ada. Kita punya lampu bukan main lagi. Ya, macam rumah apa? Macam rumah raja kan. Ha, tu. Siap. Mewah kan? Tiada pelita dan tiada kayu. Nak masak pun tak ada. Kita akan pakai tokan ni tap dengan button. Ya. Ini orang dulu mencerita hebat-hebat dan ni. Ha. Mana nak cari kayu, nak bakar, nak apa, nak masak, nak menanak pun tak ada. Ha, maka dijadikan apa? Dijadikan dengan memuji Allah SWT. Ya, alhamdulillah. Ya. Dia tak ada benda ni dipuji. Alhamdulillah. Itu nikmat besar. Sebab apa tu? Ya. Sekarang sedang diuji. Uji ni pakaian siapa tuan-tuan? Pakaian kekasih Allah. Ujian ni pakaian kekasih-kekasih Allah. Bila Tuhan uji dia, mana Tuhan sedang menyarungkan dia pakaian awliya. Sebab dia kena uji, dia orang akan keluar mulut dia, alhamdulillah, albasani libasan awliya. Engkau sarungkan aku ya Allah, pakaian kekasih engkau. Itu pandangan dia orang kan. Kita bila diuji, kita dah mulisah. Sebab apa? Kita jadi pengikut makmum bagi nafsu. Ya, dia orang ni depan dia apa? Rasul. Depan dia apa? Sahabat. Ha, dia akan tengok cara Rasul hidup macam mana. Ya, makna sentiasa inna asyaddan nasi balanil anbiya summal amsal pal amsal. Orang yang paling kuat diuji Ta'ala di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Bermana bila dia menerima ujian, mana dia sedang dipakaikan cara rasul menjalan. Masya-Allah. Sebab dia ucap alhamdulillah. Kita pula bila dapat nikmat alhamdulillah, bila dapat nikmat pening. Kita lepas sembahyang kita perasan tak? Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah. Dan ujung ni apa? Alhamdulillahi ala kul. Ala kulli halin wa fi kulli halin, bukan ba'dul hal, fi kul, pada setiap semua keadaan, bukan setengah. Kalau setengah senang alhamdulillah, bila tak senang tak ada. Dengar kan? Kulli halin mana tiap-tiap keadaan, senang, susah, sakit, sihat, semua alham. Itu maknanya. Bahkan yang ni lebih besar ni, tu nikmat yang kita dapat jasad ni, nikmat roh. Ya, disarungkan dia dengan pakaian kekasih Allah. Ya,
dan tadarok dia kepadanya dan katanya, ha, tengok tuan-tuan ni. Apa dia kata dia tuan? Hai Tuhanku, kerana apa sebab dan kerana apa wasilah dan istihqaq patutnya engkau muamalahkan akan daku pada yang engkau muamalahkan dengan dia segala kekasihmu. Ha? Dia kena ujian je kan? Dia kata, ya Allah, apalah kelayakan aku sehingga engkau sarungkan aku pakaian kekasih engkau. Masya Allah. Ha, tinggi tuan-tuan ni para awliya. Dia pandang tadi ujian tadi sebagai satu sarungan kemuliaan pakaian rohani ni. Dengar tak ada. Ha, mana sabar dia naik pangkat wali besar kan. Ya, cantik tuan-tuan ni. Ha, dia menangis pula, dia takut, dia kata, apalah kelayakan aku ya Allah, apalah kemustahakan aku sehingga engkau hadiahkan, makna engkau sarungkan aku pakaian segala kekasih engkau. Ya, mana muamalah tuan bermualah berurus cara dengan kekasih dia macam tu. Ya, diuji, diangkat martabat, diuji, diangkat martabat. Ha, tu. Allah maja'alna minhum. Mudah-mudahan Ta'ala bukakan marifat yang sebenarnya. Kemudian dan kata orang bagi Fadl bin Iyad radhiyallahu anhu wallahu a'lam.